kami tadi menyarankan coba bangun komunikasi dengan BPH Migas. Itu diperjuangkan supaya, kan kita juga harus melihat bahwa ini fakta juga bahwa ini adalah usaha masyarakat di tingkat bawah kan untuk menambah penghasilan dan lain sebagainya. Tapi kita juga pada saat yang sama meminta bahwa usaha itu tidak boleh mengganggu keselamatan jiwa orang. Sehingga untuk menghindarkan kita dari pelanggaran hukum, maka kita harus memperoleh dan melengkapi perizinan yang diperlukan. Wali kota maupun pemerintah kota bisa saja membuat kebijakan yang berada di ruang lingkup kewenangannya. Tapi kalau yang BPH Migas, kita sama sekali nggak bisa karena kewenangan wali kota itu tidak mampu menjangkau itu. Kalau menyangkut tentang izin tempat usaha, termasuk OSS, kita juga beritahu bahwa itu semuanya melalui sistem. Kita nggak bisa sama sekali ada kebijakan. Tetapi ya, kalau diminta dukungan dari pemerintah untuk menyurati pemerintah agar kelompok-kelompok penjual BBM eceran ini dapat diatur kembali yang kira-kira syarat dan ketentuannya lebih ringan dari sekarang, ya akan kita lakukan, sarankan dalam bentuk saran kepada Kementerian SDM atau ke BPH Migas.